Lagi, lagi sama kita di kupas, kupas berita. berita. Nah. Jadi di kupas berita mm -hmm. kali ini kita mau bahas soal apa sih? Ini. Aduh. Jadi <laughs> kelipan. Jadi. jadi hari ini kita mau bahas soal hasil penelitian dari sebuah lembaga penelitian yaitu Pew Research Center di mana mereka Amerika ya? Amerika, di mana mereka bilang kalau Indonesia ini jadi negara top teratas sebagai salah satu negara paling religius. Salah satu atau paling? Paling nomor satu. Negara, negara paling religius, religius. di dunia jadi, di dunia di dunia dan wow. itu dilakuin Yay. hebat Indonesia Indonesia keren keren jadi dari 102 negara itu Indonesia ada di peringkat satu di dari berapa ratus negara 102 negara 102 negara kita nomor satu nomor satu okay. nomor 2 nya Senegal tiganya hmm. Pakistan nah kok begitu ya iya <laughs> <laughs> kenapa begitu teman-teman <laughs> <laughs> jadi kayak uh, Indonesia ini kan maksudnya si Pew Research Center ini melakukan penelitian ke 102 negara dan itu penelitian ini dilakukan tanggal 9 Agustus 2024 di mana baru dong iya baru di mana uh, di salah satu pertanyaannya itu ada tertulis agama tuh penting gak sih untuk kehidupan anda gitu okay, dan okay. Ya, sebagian sembilan uh, hampir 95% masyarakat menjawab bahwa agama itu benar-benar penting banget untuk kehidupan dan hmm. faktanya Bang ini tuh bukan pertama kalinya Indonesia dinobatkan sebagai negara paling religius okay. karena tahun 2020 itu Indonesia juga pernah dinobatkan sebagai negara paling religius oleh lembaga yang sama. Oke okay, dari PIU ya. Hmm. Oke, okay. kamu masih punya nggak datanya oh, yang 4 sampai 10-nya siapa aja? Kalau 4 sampai 10 ee uh... Lupa. Lupa. Enggak, <laughs> saya okay. mau tahu. Itu ciri-cirinya yang berada di 10 negara terbesar itu. Hmm. Adalah negara-negara di mana? Seperti oh, apa? Ya. Aku sempat baca di hasil penelitiannya itu. Sebagian besar e, negaranya itu berada di benua Afrika. Kayak... Zimbabwe, Rwanda, terus... Itu tinggi? Itu tinggi. Di Nigeria juga. Iya, ya, iya, iya. Senegal sih Afrika ya? Iya, Senegal kan Afrika. Pokoknya itu ada Kenya juga, dan memang 10 besar ini didominasi oleh negara-negara Afrika. Asianya itu cuman Indonesia sama Pakistan. Oke. Okay. Selebihnya Afrika jadi kita tuh lebih hebat dari mereka ya. Iya, keren banget. Jadi menurut sih? warga Indonesia yang hampir 95% itu ya, mm -hmm. agama itu jadi guide-nya mereka, pedoman hmm. hidup. Hmm. Dan ya karena ada in, dua indikator pertanyaan Bang yang ditanyain sama Pew kan, kayak agama tuh penting gak sih untuk hidup Anda hmm. dan seberapa sering sih Anda beribadah gitu dan oh, bang, okay. sebagian besar masyarakat jawab, "Oh, kita sering-sering beribadah gitu." Kalau kamu ditanya gitu. <laughs> Lo oh, jadi klemar ke saya ini <laughs> Nggak ceritanya Kamu menjadi oh, iya. salah satu Respondennya ya, hmm. oke okay. Kalau kamu yang ditanya oh, Kita nggak jadi nomor satu lagi Saya khawatir I Iya sih <laughs> 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 Kalau semua orang kayak Eh nanti yeah. Turun tapi, <laughs> tapi bang ini faktanya Ini yang tahun 2020 ya Jadi Negara Indonesia ini Justru Mengalahkan negara-negara Yang memang dia Mayoritas muslim juga Kayak misalnya Lebanon hmm. Lebanon itu cuma 70% Hmm. Dan Turki, Turki tuh sekitar 80-an persen. Jadi bener-bener. Kalau Arab Saudi, ini ya kabarnya tuh di bawah itu. Di bawah 70 persen gitu. Di bawah 70? Iya katanya itu. dari datanya itu. 70, maksudnya 70 persen tuh 70 persen yang jawab apa? Yang tadi itu? Iya, iya. Agama tuh sebagai sesuatu yang penting gitu. Itu cuma di bawah 70 persen. Di Saudi persen di bawah tujuh 70 persen. Saudi pusatnya agama Islam gak sih? ya kan? Orang Indonesia malah bilang 95 persen. 95 persen. Bilang, penting. Nah tau nih penonton ya. Anda tuh masuk dalam... Kelompok yang mana? <tuk> Tapi okay. ini ada temuan fakta lagi Bang dari Pew Research yang cukup uh, wah ini unik gitu. Mm. Jadi uh, malah di negara-negara yang dia tingkat religisitasnya tinggi justru tingkat ekonominya atau produk domestik bruto itu rendah. Iya, <tuk> <tuk> nah, bener <tuk> benar ini kata <tuk> ini kata Pew Research ya saudara-saudara. Jadi <tuk> <tuk> memang mau Kita pula. langsung menunduk, Ci. Iya, hmm. jadi uh, Tapi kan Indonesia kaya. Iya, jadi kita yeah. <laughs> pure research gini, Bang. Uh, semakin tinggi tingkat ekonomi, semakin tinggi tingkat pendidikannya, itu tingkat religiusitas mereka. Maksudnya, tingkat kepercayaan yeah. mereka terhadap agama, tingkat apa ya, intensitas mereka untuk beribadah itu rendah banget, malah okay. dari temuan view okay. research ini gitu. Dan memang ada uh, di negara Kenya, itu kan mereka kemana-mana ya, researchnya. Nah, jadi di Kenya itu. 95% masyarakatnya itu bilang kalau agama tuh berpengaruh banget loh buat membentuk moral seseorang. Hmm. Tapi faktanya di sisi lain negara Kenya itu tingkat ekonomi dan tingkat PDB-nya itu itu rendah banget. Oke. Okay. Dan ini berbanding balik sama Swedia. Di salah satu negara di Eropa ya, Skandinavia itu dibilang kalau uh, mereka kan tingkat PDB-nya tinggi, tapi mereka justru cuman 9 9% orang yang mengakui kalau agama tuh pedoman hidup mereka 9% persen... Oke. Okay. Dan itu nggak tahu ya itu golongan umur berapa karena dari hasil penelitian PU juga bilang makin muda umur seseorang maksudnya ya yeah, penduduknya yeah. tuh didominasi umur-umur muda itu malah tingkat religisitas mereka rendah. Hmm. Jadi kayak udah apa umur 60 ke atas gitu loh Bang yang Ah, saya itu 50 yeah. ke atas yang yeah. katanya religius. Ini jangan-jangan view yang diwawancara di Indonesia orang-orang seumur saya kali. Enggak ngerti. <laughs> <laughs> kita tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu <laughs> ya, gitu. Tapi itu kan uh, saya pikir sesuatu yang harus kita perhatikan ya, hmm. fakta bahwa atau paling tidak menurut research ini, menurut hmm. penelitian ini ada korelasi terbalik antara misalnya tadi apa? pendidikan, pendidikan dan ekonomi komunik. dengan hmm. religiusitas, religiusitas. Ya. Nah, di Indonesia ini barangkali kalau kita kemudian telitinya menjadi dibagi-bagi antara kelompok menengah ke atas dengan kelompok menengah yang ke bawah barangkali juga menarik tuh untuk melihat iya, beda nggak tuh di antara kalangan yang menengah ke bawah iya. dengan menengah ke atas. Kalau menengah ke atas gimana ya mereka kalau ibadah terus mereka masih. Apakah mereka juga menganggap ibadah itu penting? Uh -huh. Apakah mereka juga menganggap agama itu sebagai sesuatu apa tadi pedoman hidup? Pedoman hidup. Gimana? Ya? Kan? Saya apa nih <laughs> jatuhnya nih di sini? <laughs> Kita, kita semua menengah lah. Menengah. Ya. Ya. Tapi saya harus akui ya, uh, pertama-tama dibandingkan dengan banyak negara lainnya ya, di Indonesia itu tingkat orang beribadahnya itu memang relatif tinggi. Okay. Ya. 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 Saya misalnya mau bandingkan dengan sebuah negara yang tadi juga kalau nggak salah disebut oleh Cindy di Pakistan. Pakistan. Ya, saya pernah ke Pakistan. <tuh> ya. Yang menarik buat saya adalah pada hari Jumat ketika saya berada di sana, hmm. ya kan kalau buat orang Islam ketika kita berada di posisi musafir gitu ya musafir oh, artinya sedang melakukan perjalanan, oh, yeah. ya tidak yeah. di rumah kita sendiri. Hmm. Itu misalnya kayak sholat Jumat nggak harus sholat Jumat, nggak apa-apa, boleh. Oh. Jadi ada semacam apa sih uh, kemudahan yang diberikan, okay, ya. Okay. Tapi saya menganggap tadinya membayangkan bahwa di sana pada saat Uh, menjelang uh, salat Jumat tuh hari Jumat itu ada saut-sautan uh, apa um, panggilan ya panggilan salat azan oh, iya, dan iya, segala iya. macam dan orang ber, berbondong-bondong laki-lakinya menuju ke masjid untuk salat Jumat. Mm -hmm. Ini Pakistan loh. Pakistan. Ternyata enggak. Oh iya. Enggak gitu. Nggak. Ya. Yang, Karena mm. orang sana ya Relax saja gitu loh. Ya enggak apa-apa juga enggak salat. Kita tuh jauh lebih kuat dalam hal semacam itu tuh kayak sholat, kayak puasa gitu, apalagi Idul Fitri. Itu kan kayak puasa Indonesia kita melakukan perayaan Idul Fitri ya kalau buat orang Islam kan. Saya rasa buat Kristen juga Natalnya tuh sangat kuat kan. Iya yeah, yeah, yeah. Di banyak negara tuh biasa biasa aja ya. Ini hari suci kita salam salaman. And that's it. Yang yang harus mudik sampai ke, uh, mudik. ke dari Jawa ke Sumatera gitu naik bus, naik kereta naik segala macam, up. naik pick up. Oke. <laughs> <Naik pick>, Oke. <okay. laughs> <Okay. laughs> yeah, yeah. Itu nggak terjadi. Oh, yeah. hmm. Jadi saya mau bilang bahwa memang harus diakui bahwa nggak terlalu mengejutkan kalau Indonesia itu ada di jajaran teratas. Tapi bahwa dia teratas yaitu 21. adalah 21. itu buat kita barangkali semacam penghargaan juga ya. Penghargaan pencapaian hmm. tersendiri ya. Nah, cuman masalahnya adalah yang belakangan kamu tulis, kamu bilang Iya. ya, ternyata penelitian ini menunjukkan eh hati-hati loh. Kamu tinggi tingkat religiusitasnya, itu um, ilmunya, pendidikannya, ekonominya, PDB-nya hmm? itu relatif rendah. Kan itu menjadi tadinya udah gembira nih. Jadi berpikir Weh. ulang. Ya. Jadi berpikir ulang. Apakah... <laughs> ada apa yang salah ya apa yang gitu. salah ya. kalau menurutmu ada ada nggak korelasi antara itu dua kedua hal tersebut aku sebenarnya uh, mungkin bisa dikaitin sama beberapa kasus orang mungkin ya hmm. tapi kayaknya sih nggak semua orang kayak gini iya 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 ya jadi kayak ada satu kasus yang waktu itu pernah aku baca jadi orang ini Uh, dulunya pegawai di salah satu BUMN atau something gitu kan pendapatannya ya lumayan lah BUMN kan iya, wah wow, iya. gitu terus sampai satu momen itu dia dengar ceramah bang kan uh. religius nih datang uh. ke ceramah kan ceramah Ustadz mana kajian gitu itu, kajian gitu. nah katanya kalau kerja di BUMN itu gak boleh hukumnya riba haram apa segala macam <laughs> di Akhirnya, bank gitu di bank kan riba kalau ya ya iya. riba di bank Terus bang akhirnya, BUMN gitu ya? ya Mungkin Mungkin Eh iya-iya dong <laughs> Terus habis itu Akhirnya dia keluar bang dari situ Karena, Memang, tadi, karena, ya, karena tadi Haram itu ya Haram tadi dan memilih untuk uh, Buka jualan atau gimana Tapi akhirnya yang tadinya Jadi orang kan kalau misalkan udah uh, Bikin uh, apa ya Perencanaan finansial nih Misalkan yeah. uh, misalnya Gajinya di BUMN 7 juta gitu kan Tiba-tiba jualan kan turun nah itu hmm. jadi jadi susah gitu susah untuk maju karena ada beberapa oknum yang kemakan sama ceramah-ceramah yang mungkin kurang masuk di akal gitu bang. akhirnya jadi miskin iya bisa dibilang seperti itu ya <laughs> nah, sebagai seorang makhluk religius dia religius religius tapi ini bang yang menurut aku agak gimana ya uh, sebagai negara yang Tingkat religiusnya tinggi, alhamdulillah puji Tuhan. Iya, iya. Tapi bo, uh, beberapa oknum itu, mereka religius tapi tidak memakai akal sehat, gitu bang. Hmm, hmm. Kayak maksudnya, atau meninggalkan akal sehat ya? Iya, bisa jadi ya. karena beberapa kali uh, kita di Peace kan suka kayak mengkritik, kayak ini nih, Ustadz ini. Uh, apa pernyataannya Kayaknya gak masuk akal gitu hmm. kan Terus kayak kita kasih closing statement yang kayak Yuk beragama dengan akal sehat Nah terus beberapa komentar netizen tuh Ya eh, banyak lah bang Ya sekitar ya 70 70%an tuh kayak 70%? 70% bang, kayak kan gitu tinggi loh, dong Iya lumayan ya yeah. Kayak ngapain beragama pakai akal sehat Beragama oh God. ya beragama aja Kayak ibaratnya ada 238 komen Nah itu hampir 200 itu komentar <laughs> 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 <Banyak> ya. <laughs> Untuk mereka mengomentari Pesan kalian bahwa marilah kita beragama dengan, dengan akal, akal sehat. sehat. Itu dimarahin kita, iya, kamu dimarahin. Beragama. Iya, beragama, beragama aja gitu. Well, ya itu, menurut saya, memang sangat membantu kita untuk memahami kenapa korelasi yang tadi sih disebut itu terjadi dong. Iya, nggak Iya. ya, kamu gimana? Sejak kecil kamu diajari itu nggak Apa bahwa kalau lu beragama? Jangan gunakan akal sehat, jangan gunakan akal. Oh enggak, enggak. enggak bagus lah. Kayak maksudnya, kalau aku kan memang selalu diajarkan ya ada misalnya kalau di Kristen ada 10 perintah Tuhan, kayak hormati orang tua. Ya itu tanemin aja itu, hmm. misalnya menghormati orang tua, bahkan menghormati sesama. Kayak ya mungkin orang tua aku nggak bilang itu secara lisan ya bang, cuman maksudnya orang tua aku puji Tuhannya menerapkan nilai-nilai bahwa selagi kita pun, selagi kita ada lebih dikit, kita kasih ke orang yang membutuhkan, hmm. kayak lebih ke action yeah. gitu nah, tapi yang soal ilmu pengetahuan tadi enggak, itu Enggak, enggak, enggak ya pernah, enggak, itu gue, ya. Kan gitu, kan. saya nggak tahu uh, apa ya mudah-mudahan ini adalah kamu merepresentasikan uh, kalangan Kristen lebih luas lah ya hmm. karena apa yang diceritakan Egra tadi Aduh. itu bagi kami di Islam itu bukan sesuatu yang terlalu mengejutkan kan iya ya, kayak uh, beberapa momen kayak temen aku ada yang religius banget bang dia uh, baru selesai kuliah gitu hmm. kan terus Ya biasalah kita kalau abis kelar kuliah, info loker guys gitu kan. Oh iya, iya Loker, iya. loker gitu kan. Nah terus ada yang nerima dia cuma, eh uh, apa ya? Bukan BUMN sih, cuman mungkin bank lain gitu hmm. kan yang nerima. Mungkin di bagian administrasi atau kayak gimana. Terus uh, dia cerita ke aku, aku nggak jadi ambil ini. Kenapa emangnya? Kan riba. Iya, iya. Gitu, ya. maksudnya yang ya. kayak gitu. Ya itu memang... Dia sendiri artinya sudah meninggalkan akal sehatnya si, si temanmu itu, ya. <laughs> Tapi yang saya ingin saya katakan adalah iya benar. Jadi uh, gimana untuk mencari nilai yang tinggi gitu ya? Hmm. Kalau di sekolah jawabannya apa? Eh, ini belajar, yang belajar kan. Belajar yang kan. Ya. Nah di sebagian kelompok oh, iya. yang dilakukan ya, adalah kenapa, ngapain? Kenapa? Ya lagi kayak ah, dulu tuh ini bang. Aku pas masih sekolah tuh yang kayak. Iya, kamu belajar, belajarnya nggak apa-apa. Ya udah belajar seadanya Bagus. aja. Yang penting so salatnya kencengin, terus abis itu baca surat ini, baca surat ini. Tuh. Dicaya, ada kita belajar gitu tuh ada. dulu surat-surat tertentu. <laughs> ini kan kalau orang Kristen nggak harus ngapalin surat oh, Alkitab kan? Al -Kitab gitu, ya Nggak kan? Kalau kami itu kan biasa ya dari kecil hmm. tuh. Hmm. Uh, walaupun saya karena saya kurang Islami <laughs> orangnya, <laughs> wow, jadi agak-agak bodoh dalam hal ini. Uh, tapi itu ada kan baca ada -ada. ini, baca, baca, baca ini, baca ini. Uh, nanti tahajud ya, tahajud tuh sholat tengah sholat malam. Tengah malam. Ya. Uh, itu yang ditekankan itunya. Ya. Sementara kita tahu untuk pengetahuan kita mengenai pengetahuan kita, hmm. ya itu kan ditentukan bukan karena kita berdoa kan pengetahuan kita ini iya, iya, iya. bukan iya. karena kita banyak baca doa seberapa baca. besar ilmu yang kita belajarin tapi kan apa yang kita pelajari, iya, apa, yang iya, kita iya, hafal, iya. apa yang kita hafal, apa yang kita ulang-ulang kan iya, iya. ya Lu mau salat 20 kali sehari kalau hmm. kamu belajar yang nggak serius pasti bodoh kan tapi ini kayak ada sebuah saya nggak tahu itu dimulainya kapan ya uh, tapi sebetulnya kan orang Islam itu dulu pernah berjaya dalam ilmu pengetahuan ya oh, Jadi, iya iya Pernah kan, kamu juga sebagai orang Kristen pernah dengar bahwa ibnu Sina, gitu. ibnu Sina dan kawan-kawan ya orang-orang waktu itu, tapi memang ada masa di mana kemudian diajari kepada orang-orang Kristen, orang-orang eh, Islam, bahwa sebetulnya yang terpenting itu bukan ilmu duniawi, ilmu akhirat, tapi ilmu akhirat, ya. Ya. Ak seperti ya. yang Egra bilang. Bukan yang nggak boleh belajar ilmu pengetahuan, boleh bagus. Tapi ada kata tapinya. Yang lebih pentingnya adalah mendekatkan diri pada Allah. Oh, aku pernah ada ini juga, bang. Dapat uh, omongan dari guru waktu itu. Dia bilang, ya kalau orang-orang menengah ke atas, yang Cina-Cina, agak rasis ya bang, eh. Maaf ya Bang, Cina-Cina, Kristen-Kristen itu, ya kayak begitu ya, nggak apa-apa karena mereka tuh dapat nikmatnya tuh di dunia, di akhirat gak ada. Jadi, jadi. <laughs> jadi kalau ya, Islam pikir. nikmatnya di dunia ini beneran loh <laughs> ya, ya, ya. banyak loh ya, ya. Ya, 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 ya. ada eh, kayak gitu ada doktrin seperti itu apa dari ya, Chili itu ya. itu sebetulnya mencerminkan kebodohan si guru jadi gurunya itu agak-agak bodoh kan ya tapi banyak juga di komentar ada yang ada beberapa komentar yang mirip-mirip kayak gitu ya 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 nggak kan gini ini kan orang kalah ya terus hmm. orang kalah Misalnya gini, taruhlah kita menyebut sekolah-sekolah Islam versus sekolah-sekolah. taruhlah swasta Kristen, swasta Katolik gitu ya. Eh, swasta, swasta kan memang kebanyakan yeah, yeah. Katolik atau Kristen, segala yeah. macam biasanya nilainya lebih tinggi yang mana atau, atau... Ya, minta maaf, maaf ya biasanya <laughs> nih ya biasanya ya kan ada sekolah negeri <laughs> yeah. ada sekolah Islam ada madrasah <laughs> gitu <laughs> ya iya. ada <laughs> sekolah Kristen sekolah Katolik saya sebagai dulu yang sering ikut Olimpiade ampun sampai sekolah Katolik <laughs> dan Kristen itu tinggi banget nilainya pinter banget <laughs> ampun ibarat otak encer kayak air nah nah itu kan sebetulnya kita ulang ya hmm. itu kenapa mereka bisa sepinter itu ilmu pengetahuan ya, ikerani belajar karena hmm apa ya pendisiplinan ya, ya. belajarnya itu jalan dengan ya, baik ya, kan ya. nah orang Islam ini karena keseringan doa saya sih nggak anti doa ya penonton jangan salah itu, saya saya, juga doa. Itu, saya itu sholat lima waktu ya uh, kenapa ya, bang ya, ya. Uh, saya artinya saya mau bilang kalau saya itu masuk dalam Uh, penelitian itu pasti masuk di angka yang religius. Ya. Agama itu gitu. penting, penting. Gitu. Agama itu penting beribadah dengan rajin, rajin beribadah. bla bla bla. Ya, nah, tapi kan kita tahu ya bahwa sebetulnya kalau kita mau bicara tentang gimana caranya pinter pinteran yang belajar sedahsyat mungkin. Nah ini karena nggak belajar, kurang belajar, kan ketinggalan nilainya. Ya. Nah orang-orang ini guru-guru ini nih Kan hmm. Pas melihat data itu Wah kita ketinggalan nih orang-orang Kristen Kan harus ada cara untuk menenteramkan diri mereka dong Iya hmm. dong ya, ya, benar Nah ya. caranya gimana Dengan mengatakan itu nggak apa-apa Nilai kita mungkin kalah <laughs> Tapi kita masuk surga <laughs> Oke okay. Nilai ya. itu hanya untuk duniawi, duniawi. Itu Begitu. Kan ada tuh misalnya orang yang bilang Berapa banyak sih orang Islam yang pernah dapat Nobel Prize? Apa hadiah Nobel hmm. dalam ilmu pengetahuan? Iya. Yeah. Kalau nggak salah di bawah lima lah sepanjang masa ini hmm. sejak ada Nobel Prize abad 20 kan? Iya, yeah, iya. Yeah. Taruhlah ada lima orang. Sisanya itu dari negara-negara yang kamu sebut itu Swedia lah, apalah, Amerika, Amerika, Amerika Inggris bla bla. Yeah. Nah orang-orang islam itu untuk menenteramkan hatinya Dibilang ya mereka itu kan kafir <laughs> <laughs> Aduh. Mungkin pintar tapi kafir Ntar masuk neraka Kita mungkin bodoh <laughs> Kita kalah Tapi kita masuk surga <laughs> Nah kamu bisa bayangin gak Kalau itu terus-menerus diajarkan kepada orang-orang islam Jadi gak usah pintar-pintar amat Ya nggak maju ilmu pengetahuannya Keterbla mengalami keterbelakangan mengalami keter ketertinggalan, ketertinggalan lah hmm. nah kalau ilmu pengetahuan ketertinggalan ya ekonominya dengan sendirinya juga tertinggal, tertinggal. Hmm. terus juga ironisnya selain ekonomi ya memang apa sih tingkat religiusnya tertinggi ya Indonesia cuman uh, apa ya Pe, apa ya namanya Pe, apa sih apa apa, apa sih Indonesia <laughs> tuh masih banyak korupsinya gitu loh bang, oh, Korupsi iya, sama itu orang iya. pada buang sampah sembarangan kan iya. harusnya kan diterapkan penerapannya kan kebersihan ya. sebagai guys. sebagai bagian dari iman. Nah, nah. ya ya oh. itu itu juga tapi kita bicarakan lain kali ya. Lain kali. Tapi itu penting ya. Iya. Uh, harusnya kan kita akan bahagia dengan kita akan bangga dengan agama atau kita menjadi percaya pada agama. Kalau semakin kita beragama, mm -hmm. semakin kita bersih. Mm. Dalam hal korupsi, yeah. semakin kita anti korupsi, yeah, semakin betul. kita negara yang bersih dari korupsi. Betul. Nah, Indonesia kita bisa bangga, kita nomor <tuh> satu religius, tapi tingkat korupsinya... Aduh, ya aduh, <tuh> ya. nah, aduh gitu. di peringkat tadi aku baca peringkat 30 besar, maksudnya tentang korupsi. Iya, ada datanya juga, ada, ada oke. Okay. Kita peringkat tiga puluhan. Tiga puluh tiga. tiga puluh empat gitu. Nah nanti. Dari nomor satu. Sampai tiga puluh empat. Dengar Afrika lagi. Masalah, <laughs> ya. Tapi kalau aku mau lihat ya Bang. Maksudnya. Terkait. Agama ini kan. Kalau yang tadi udah diceritain. Graf fenomena-fenomenanya gitu. Kayak. Kita kan sebenarnya. Jatuhnya kalau kayak gitu. Mengalami ketertinggalan. Nggak sih. Nah. Dan. Ee, kayak. Sebenarnya ada. Suatu paham. Dimana. Ih. Ee, ini terkait sosial, ya. Kehidupan sosial banyak anak, banyak rezeki. Gitu, ya kan? Ya. Nah, nah, yang mau aku kaitin adalah kayak ini. Kita udah berapa jam ya? <laughs> 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 terus, 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 terkait, kayak Terkait pekerjaan gitu Yang tadi Egra bilang Dia awalnya kerja di BUMN apa nah. Cuman akhirnya Memutuskan keluar Karena dianggap riba Padahal di posisi lain Dia juga menganut paham Dia punya banyak anak Dan dia nggak bisa memenuhi itu Gitu loh bang Paham gak? Jadi kayak Akhirnya itu kan Menyengsarakan dia dan keluarganya ya. Dan akhirnya juga Secara nggak langsung Berdampak ke negara Gitu loh Iya ya. Hmm. Ya kan? ada, ada, ya. Itu ada stigma. Itu kembali Walaupun ini harus menjadi Bahan pembicaraan kita Dalam pertemuan Selanjutnya hmm, Selanjutnya ya. Itulah arti penting ilmu pengetahuan. Saya itu dosen, saya itu adalah orang yang memang dari dulu bercita-cita membuat orang lebih pintar. Karena betul deh, Juk. semakin kita pintar secara ekonomi kita menjadi lebih maju. Semakin mm -hmm. kita berpengetahuan, sebenarnya kita semakin tahu apa bahaya korupsi, apa bahaya mm -hmm. yeah. mismanagement dalam pemerintahan dan seterusnya. Mm. Jadi untuk sementara kita harus puas dulu ya dengan kita nomor satu loh. Okay. secara religius yeah. mudah-mudahan nanti kita masuk surga gara-gara itu ya tapi pada saat yang sama kita harus ingat ternyata religiusitas sebuah seseorang atau hmm. religiusitas sebuah kelompok negara masyarakat itu bisa jadi hmm. ya justru Berkorelasi dengan ketertinggalan. Ya, ya. Jadi kita harus jadikan nih. Religiusnya jangan. Gak usah diturunin. Kita ya, tetap, ya, tetap religius. Tapi maju. Secara ilmu pengetahuan. Ya. Tapi maju secara akal sehat. Jadi mereka yang bilang. Beragama kok akal sehat. Mereka itu yang nggak punya akal sehat. Hmm. Karena mereka tertinggal dari kamu. Kamu. Hmm. Maka mereka ingin men menjatuhkan mentalitas kamu. Percaya deh, beragama sama berpengetahuan itu sebenarnya kita bisa berjalan beriringan yeah. gitu. Iya, Kayak balance. Kayak tidak perlu untuk meninggalkan apa ya? Kayak maksudnya kan misalnya uh, pemirsa Jokro TV kayak eh aku uh, sering rajin ibadah, maksudnya nggak perlu ditinggalin tapi juga kita perlu apa ya? Intinya ilmu pengetahuan dan agama tuh bisa lo beriringan gitu. Ini nasihat dari seorang anak muda. Oke. Okay. <laughs> Oke okay. Oke okay, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini Nah kalau misalkan anda-anda semua sih Ini punya kayak kak bahas ini kak punya saran konten yang mau kita bahas bisa komen di bawah Jangan lupa apa sih? Jangan lupa stay tune terus di Kupas Berita selanjutnya Bye-bye Bye-bye